Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini untuk bahagian ketiga Scratch mini game. Kita masih sambung lagi part yang lalu, iaitu part racing, part game racing untuk murid tahun 6. Ini adalah mini project yang anda harus buat. Okey, sebelum tu kita dengar intro dulu. Kembali, kembali kepada desktop. Bagi yang baru mengikuti channel ni, tolong subscribe. Bagi yang dah subscribe, terima kasih sebab anda sentiasa menyokong. Bagi yang belum melihat tutorial 1 dan 2, tutorial 1 ada lawak sikit tapi saya dah edit. Tutorial 1, ni tutorial 2 lah kot, tak salah saya. Tutorial 2, kita nak masuk bunyi. Yang lepas, kalau kita masih lihat, saya tunjukkan sedikit. Yang lepas kita dah berjaya buat track kereta kat sini, kita dah ada hiasan sikit track dia dan kita ada kereta. So kita jalan sikit track, tengok yang lepas punya kereta jalan. Ini kereta corner, ini kereta game. Control ni menggunakan arrow up down left right key. Okey. Terpulang pada anda nak bubuh dua kereta, satu kereta. Kalau nak main dua orang, kita masukkan dua kereta lah. Ini dalam tutorial ni saya buat satu kereta, tapi sama je. Untuk 2-3 orang main sama je. So saya letak satu, anda kreatif sendiri, bubuhlah dua kereta. Oh, pelajar pula. Oh, jalan sikit. Jalan lagi. Okey, tapi kejap, jalan. Jalan. Game menang. Okey. Tapi game ni masih belum lengkap. Boring lah, tak ada bunyi kan. So kita nak buat game yang ada bunyi keretanya sekali, iaitu kita akan menggunakan feature sound. Untuk tutorial kali ini, kita menggunakan feature sound. So untuk 4 pergerakan kita, up, down, left, right, kesemuanya kena ada bunyi lah, baru sedap. Okay, first kali dah siap 4-4 ini. Daripada tutorial lepas, kita masukkan start sound. Untuk dapat, untuk mengambil sound, kita pergi ke tab atas ni. Cuba lihat dekat atas ni, ada tab, ada tab code, costume, ada code sound. So kita pergi pada sound. Bagi yang kosong di sini, anda masih kosong, so pergi dekat bawah ni, ada gambar speaker, klik gambar speaker, choose sound ni, klik satu, dan anda boleh lalukan mouse dekat gambar ni, dulu dengar bunyi dia. Macam-macam bunyi, so pilihlah bunyi yang sesuai. Contohnya kalau saya pilih untuk kereta tu, saya pilih bunyi sport lah, pilih sport dan dengar kereta vroom ni depan ni. Kereta vroom kan. Kalau setuju, ambil, klik, dia akan bawa masuk dalam ni. Tetapi kita juga boleh rakam sendiri bunyi yang kita nak, bunyi mula. Contoh, saya ambil sini start sound ni, kata dekat sini, abaikan ini, klik bawah, ada record. Ini sebab bunyi dah masuk banyak. So pergi ke record. Nampak ada hijau up and down ni, ada bar up and down yang mengandalkan kita dah record. So ambil mikrofon, letak dekat sikit, dan tekan butang record, buatlah bunyi kereta. Boom. Stop. Okey. Lepas tu kita play, dengar. Boom. Macam tu. Okey, dan save. Okey. Katalah, okey, ini bunyi dia, record 2. Katalah kita nak pakai bunyi sendiri macam tu tadi. So kita pergi dekat sound, start sound, ambil, klik record 2 ni. Okey, cuba kita tekan kereta ni. Dengar bunyi dia. Vong 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 vong. Nampak bunyi vong vong vong. So kalau nak sedap, carilah bunyi yang sedap. Sama je cara dia, iaitu ambil sound record. Sekarang untuk up. Okey, saya nak ambil bunyi yang sedap sikitlah. Bunyi record engine ni. Sedap tak bunyi ni? Okey, tu dia bunyi dia kat engine. Kita juga sebenarnya boleh import bunyi daripada luar. So import tu kemudianlah. Kita nak ambil yang dalam, kita nak ambil yang record dan juga yang dalam scratch saja. Okey. So untuk down pula, bunyi macam break sikitlah sebab dia dah ke belakang, maknanya dia break kan. So sama juga, ambil start sound, pilih bunyi yang sesuai dengan break. Saya ambil break, saya dah ada break. Tengok, cuba ke belakang. Okey. Bagaimana kita nak ambil bunyi yang tertentu? Okay, contohnya ialah macam ni. Katalah kita dah ada bunyi kat engine ni, kita dengar bunyi semua.
Okey, bunyi tadi. Bunyi mana lagi? Tengok. Tekan ni. Okey. Kalau kita katalah kita nak cakap kita play nak. Okey. Kalau kita nak edit bunyi tu, kalau kita nak bunyi depan je. Okey. Contohnya kereta enjin kan. Okey. Kita nak ambil bahagian tertentu saja, kita bawa mouse kita, klik mana-mana tempat, klik dan drag. So, inilah bahagian yang kita nak. So, kita boleh copy atau delete, terpulang. Kalau nak copy, copy tempat lain. Kalau delete maknanya kita potong bunyi ni. So, kalau kita nak bunyi skrat tadi, kita nak bunyi ni, ni tak nak. So, tarik belakang, delete. Depan ni, belakang semua ni, delete. Okay, so bunyi kita tinggal yang ni. Itu saja tinggal kan. Okey. Samalah lepas tu automatik dia akan save. Okey. So sekarang kita dah ada bunyi depan itu enjin bergerak. Bunyi brake. Kita brake kita mundur belakang. Bunyi left and right maksudnya ada corner menyengat sikit. Okey, kita ambil juga sound. Pilih bunyi sound mana-mana yang kita dah masuk tadi. Kita boleh mana sesuai. Yang ini kot. Kad engine pun sama. Ambil juga kad engine lagi satu. Untuk bunyi ke belakang. Sama bunyi sebab dia the corner kan. Kad engine. So dah bunyi. So cuba kita besarkan. Start. Kita main dulu tengok. Perhatikan pada masa sama kita punya halangan dah keluar banyak bola. Tapi jadi kita akan buat. Jangan risau. So, oleh kerana ni sekejap kita start benda belakang. Oleh kerana ini adalah studio masker, mesti ada ramai orang bunyi. So bila start je kita nak bunyi orang ramai. So kita ambil sound juga, kita cari sound crack laugh. Boleh tak? Tengok. Pun boleh. So macam mana nak cari sound tadi? Sama je. Pergi dekat sini, cari sound. Pergi dekat voice, carilah mana-mana sesuai suara. Katalah kita nak crack laugh, crack go cheer. Okey, kita ambil yang ni, go cheer, tukar. Okey dah, masuk go cheer kan, nama dia go cheer. Pergi dekat sini tadi, kita tukar je go cheer ni ha. So bila start je, orang dah sebosok. Kita start, orang dah sorak, kita pun start. Satu. Keduanya, bola ni pula halangan kita, iaitu stop. Bola ni, apa kita nak buat sekarang bunyi ialah, saya dah tambah bunyi untuk sini, kalau orang boleh tengok. Kita nak buat, okey, saya keluarkan dulu bagi faham kan. Okey, kita keluar tak sini, tak tepi ni dulu. Kita nak buat masa ni, bola tu akan keluar, bola tu akan keluar random. Dan pastinya kita nak dia, kalau langgar kereta, kita nak dia keluar bunyi juga. Okey, dan dia berterusan. Caranya ialah, saya tarik keluar ni kan, saya satu. Kita ambil dekat sini. Kita ambil dekat sini, dia ada satu, dia panggil if then ni. Ni, ini dia, sama. If, tempat kosong, then. So, kita masukkan ke dalam kita punya bola. Jangan masuk dekat ni. Jangan masuk dekat duplicate dia akan mati. So, kita masuk dekat bola yang hidup. Ini bola hidup. So kita kata, so algorithm atau carta alih skrip ni berbunyi, bila start, pergi kepada position yang kita tetapkan, sembunyi dulu, 3 saat kemudian baru keluar. Lepas tu glide, yang di jalan banyak-banyak ni glide selama 1 saat ke tempat secara random. Dan kita kata kalau, if ya, kalau kena touch, ambil ni. Touching ni dekat mana? Dekat sensing. Pergi kat sensing, dekat touch ni, ambil ni, ini dia, sama, okay. So kita ambil, bawa sini, masukkan dalam. Tengok dia boleh masuk. Dia ada lubang dia, masukkan. Dia akan putih, masukkan. Kemudian cari. Kita kena tahu kita punya sprite ni nama apa? Race car 2. So tengok, kalau H lain. So kita ambil race car 2. So ayat ni berbunyi, kalau langgar atau kena touching ya, kena race car 2, buat apa? Keluarkan bunyi ni. Boom. Bunyi sama macam tadi. Kita ambil je dekat sound. Pergi dekat sound, ambil sound, cari bunyi yang sesuai. Okay. So sekarang kita tengok. Kita startkan dia.
kita jangan gerak kereta, kita nak tunggu sampai kereta tu, bola tu berlanggar dengan kereta, dia akan ada bunyi. Sebab kalau kita gerak, nanti bunyi enjin tak dengar. Okay. Ada cheerleader masuk, okay, bila kita biar. Nasiblah sebab bola ni memang agak rambang. Kalau kena, kena. Tak kena, nasib. Okay. Dan itulah halangan semasa kita drive. Okay, dengar. Kita tunggu je. Ada kena tak? Tu, lambat lagi nak kena tu. Tak kena. Bawah. Okay, sekarang macam mana nak kena? Kita kena jalan. Start. Start. Kena dua kali dah kena. So setakat ni itu dia tutorial kita, iaitu memasukkan bunyi atau kesan kepada game kita, dan dah boleh main game seorang atau dua orang, tak kisah. Tapi ia belum menarik lagi, sebab next tutorial kita akan buat kalau kena stop, you lose, ataupun kena kita tolak markah. Itu next tutorial. Okay, so jumpa lagi next time. Harap anda semua ceria pada hari ini. Jangan lupa doakan keselamatan semua orang. Doakan keselamatan saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Hari ini pakai baju Malaysia. Sempena hari Malaysia hari ini. 16 hari bulan. Kebetulan. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.